Carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tetapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku, dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari wali Paidi, karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Dan disuruhlah mencari Kiai Ali ataupun Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda itu. Kemudian, pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi, "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar, Nak. Dia ada di langgar itu, sedang mengimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih, Bu," jawab pemuda itu sambil menuju ke langgar untuk melaksanakan sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ang, Rabbil Alamin menjadi Rabbil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya? Wong bacanya aja sudah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hatinya. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum," salam pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. "Saya juga heran. Kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal salat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hatinya pemuda ini berkata, "Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini." Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri terikah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. "Monggo kopine kan, dan ini rokoknya." Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok di samsunya. "Iya, terima kasih." Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah, baik-baik saja," jawab pemuda ini. "Nanti sehabis sholat insya, kamu zikir aja di musala sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wa la quwata illa billah 3 kali, pesan Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat insya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musala menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musala dan mempersilahkan pemuda terikat ini untuk mengimami sholat insya. Tetapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat insya berjamaah. Pemuda terikat ini sholat tepat di belakang Wali Paidi, jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musala mulai hilang. Suasana menjadi hening.
yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat, Wali Paidi mendekati pemuda thariqah ini. Sampaian di sini saja, dan mulailah berzikir seperti yang sampaian lakukan, kata Wali Paidi. Iya, Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda thariqah ini lalu duduk bersila dan mulailah membaca Fatihah, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musala mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang, beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini. Tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang nampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu-lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan, dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu, pemuda ini berdiri, melihat lalu-lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian, duduklah pemuda ini dan mulailah membaca La haula wala quwata illa billah 3 kali. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan-akan gempa. Dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda thariqah ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya. Ternyata dia